Aku kecewa tapi kita nak buat macam mana kan? Alright, apa kata netizen minggu ni? Aku tertarik untuk membaca komen-komen daripada netizen tentang perlawanan Malaysia menentang Vietnam hari Sabtu yang lepas. Kenapa aku tertarik? Because 90% yang aku baca komen dekat YouTube and Instagram adalah daripada netizen Indonesia. Nak jumpa netizen Malaysia komen tentang game Malaysia. Mereka kata 10% je. So why? Nanti hujung aku cakap kenapa. Alright, so aku tak nak baca komen-komen daripada netizen Indonesia. Aku nak baca komen-komen daripada orang Malaysia lah. Okay, so now let's go. Alright, senior team bila kena press passing belakang, budaya ni sampai ke junior pun terikut. Lepas tu long pass, bilalah kita boleh ada mid yang solid cover tengah. Two and half, teruk gila passing. Build attack pun merapu. Kalau macam ni lah gaya coach import, biar bagi UC Chat lah je yang handle. Kena sedar diri Malaysia di belakang Thailand, Vietnam dan Indonesia buat masa sekarang ni dari peringkat junior ke senior. Next, setakat taktikal macam ni, coach Malaysia pun berlambak boleh buat. Jangan sekadar sign orang berkulit putih je, tapi taktikal, sistem, teknikal semua hauk. Tidak nampak sebarang kemajuan pemain harimau muda, malah makin merosot berbanding skuad terdahulu, sedangkan Thailand dah jauh meningkat. Alright, next. Kalau kalah atau seri dengan kuih, aku rasa tim jurulatih boleh keluar baris. Jangan salah pemain sebab pemain asuhan daripada jurulatih. Bila terlalu harapkan import main bola sepak tempatan tanpa bagi peluang ke anak muda tempatan, macam itulah jadinya. Betul lah tu, celah mana nak power kalau beberapa kerat je main first team kat club. Lepas tu banding dengan Indonesia, team tu player-player banyak main kat first team kat club masing-masing. Yang ini aku setuju. Alright, itu adalah komen-komen daripada kita punya netizen Malaysia. But aku ada satu komen tu yang aku baca adalah bila netizen daripada Indonesia sendiri yang komen and tahu tentang apa yang jadi dekat pengurusan FAM sendiri, okay? Cubalah ganti pengurus FAM. Jangan salahkah pemain. Pemain bagus tak bisa termotivasi kalau ada masalah di pengurus. Salam daripada Indonesia. So ini membuatkan aku rasa macam kecewa sikit sebab bukan sekadar bola sepak Malaysia je, tapi tentang pengurusan Malaysia pun netizen Indonesia and netizen luar tahu tentang isu yang apa yang telah terjadi sekarang ni. So aku kecewa tapi kita nak buat macam mana kan? Kita mampu memberi kata-kata and komen sahaja kan? Alright, next is teruskan berjuang, wajib menang dengan Kuwait untuk meneruskan perjalanan. Comeback is real. So, apa yang aku boleh katakan adalah kita sebagai rakyat Malaysia, janganlah mengata bola sepak luar ataupun jiran tetangga kita sendiri. Lalas kita sendiri yang kena. So, apa-apa pun, aku mampu mendoakan Malaysia mampu memberi satu jaringan ke dua jaringan pun dah cukup dah untuk menentang Kuwait pada hari Selasa ini, 23 hari bulan. So, apa-apa pun, jangan lupa tinggalkan komen anda yang baik-baik saja, okay? So, ciao. Bye-bye.